Di video kali ini, aku bakal ngebahas bagaimana cara mengubah fotomu menjadi karakter dengan style seperti ini. Pertama, kamu siapkan terlebih dahulu referensi karakter yang akan diterapkan pada fotomu. Jadi aku telah menyiapkan beberapa gambar karakter yang aku temukan di Google dan Pinterest. Oke, dan langsung saja kita buka aplikasi PicsArt. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah dan pilih fotomu yang akan diedit. Kemudian kita masuk ke menu tools atau alat dan pilih crop. Dan seleksilah pada bagian subjeknya saja. Dan kita akan menghapus pada bagian backgroundnya. Jadi kita masuk ke menu cut out atau buang dan pilih person supaya ini menyeleksi secara otomatis pada bagian orangnya saja. Tapi di sini aku masih mempunyai bagian-bagian yang masih belum rapi. Jadi aku bakal menyeleksi secara manual saja. Aku pikir ini udah cukup, dan klik centang. Kemudian kita akan membuat ini menjadi siluet. Jadi kita masuk ke menu tools, dan pilih adjust. Di sini aku bakal menurunkan brightness menjadi -80 supaya ini terlihat gelap, dan menurunkan kontrast menjadi sekitar -70 supaya ini terlihat flat atau hitam tidak terlalu pekat. Dan menurunkan saturasi semuanya untuk menghilangkan warna. Begitu juga untuk highlights, untuk meredamkan pencahayaan. Aku pikir brightness menjadi -90 aja. Dan kita simpan foto ini ke galeri. Jika telah berhasil disimpan, kemudian kita kembali. Scroll ke bawah dan kamu akan melihat pick canvas. Dan kita akan memilih ukuran backgroundnya. Kita gunakan custom, jadi kita bebas mengubahnya. Kita atur menjadi 2000x2500 pixel atau ukuran 4:5. Klik next. Dan kita masuk ke layer. Klik icon fill di sini dan gunakanlah warna hitam tapi sedikit pudar atau abu-abu gelap. Klik next dan pilih edit image. Kemudian aku ingin menambahkan gambar Sharingan pada bagian background. Jadi kita masuk ke menu add photo. Aku menambahkan gambar ini yang aku temukan di Google. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan semacam teks atau gambar pengenal karakternya. Kemudian kita akan membuat gambar ini menjadi putih. Jadi kita masuk ke menu effect. Kemudian pilih di bagian colors dan gunakanlah effect black and white. Dan klik icon replace di bagian atas. Kemudian gunakanlah effect negatif supaya warnanya kebalik. Dan kita ubah blend mode-nya menjadi screen untuk menghilangkan layar hitam. Dan aku akan meletakkannya di bagian tengah, tapi sedikit ke atas. Dan kita masuk ke menu draw atau gambar. Pertama, kita akan menambahkan efek cahaya terlebih dahulu. Jadi kita gunakan kuas yang keras ini. Atur size menjadi penuh, untuk opacity menjadi sekitar 50, dan untuk hardness menjadi 1. Kemudian aktifkan zoom ability. Dan kita atur warnanya menjadi putih. Sementara kita gambar titik halus seperti ini. Dan kita masuk ke layer. Kita ubah blend mode-nya menjadi add. Dan klik ikon titik 3 di kanan atas. Kemudian pilih transform. Scale up efek cahaya ini diletakkan di bagian depan Sharingan. Dan kita buat layer kosong baru. Kemudian klik Add Object.
dan pilih foto. Tambahkanlah subjek yang kita telah hapus backgroundnya. Scale up dan letakkan pada bagian tengah. Dan kita masuk ke eraser di bagian kiri. Atur erasernya menjadi lembut seperti ini. Hapuslah di bagian bawah subjek secara halus untuk menciptakan efek dehaze atau efek kabut. Selanjutnya, kita akan modifikasi subjeknya. Jika kamu lihat pada karakter, dia menggunakan pedang. Jadi, aku akan menghapus pada bagian ujung dengan menggunakan bentuk kotak seperti ini. Jangan lupa aktifkan eraser mode. Jadi, aku hanya memperlancip pada bagian ujungnya dari tongkat ini. Dan aku juga menambahkan outline dengan menggunakan garis. Jangan lupa untuk nonaktifkan eraser mode. Kemudian aku ingin menggambar topi kerucut atau topi bambu seperti pada karakternya. Nah, sebaiknya kita buat layer kosong baru ketika menambahkan sesuatu. Dan kita masuk ke menu brush. Di sini kita gunakan kuas yang keras. Atur size menjadi sekitar 54, untuk opacity menjadi 100, dan untuk hardness menjadi 96. Kemudian aktifkan zoom ability. Untuk warnanya, aku menggunakan warna dasar dari subjeknya. Mari kita gambar secara manual. Sebenarnya untuk menggambar ini tidak terlalu susah, jadi aku hanya menggambar menggunakan jari, dan aku belum pernah menggambar menggunakan alat bantu seperti stylus pen. Selain itu, aku juga menggambar elemen lainnya. Oke, jadi ini adalah perbedaannya. Nah, jika kamu lihat pada baju karakter, di situ terdapat simbol awan. Untuk membuatnya, kita buat layer kosong baru. Dan ubah warnanya menjadi abu-abu. Kemudian aku hanya mengubah ukuran kuasnya. Oke, mari kita gambar simbol awan secara manual lagi. Oke, aku pikir ini udah cukup, dan klik centang. Selanjutnya, kita masuk ke menu effect. Kemudian pilih di bagian colors, dan gunakanlah efek colorize. Dan kita ubah blend mode-nya menjadi darken. Kemudian kamu bisa mengubah warnanya di sini. Aku akan mengatur hue menjadi sekitar 300, yaitu warna pink. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri, atau jika perlu, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom, karena gambar ini agak gelap.
Jadi di sini aku hanya mengatur beberapa basic adjustment, warna, dan effect. Oke, jadi begitulah cara mengubah fotomu menjadi karakter dengan style seperti itu. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time!